Anyway guys, back lagi di jurnal gue yang ke-16. Nah ini udah hari kedua nih, gue cerita dikit deh sambil lo lihat bule-bule masuk apa bus. Hari kedua kita lihat-lihat dulu sih di kamar sambil lihat runway siapa aja yang bisa kita tonton. Sebelum berangkat ke venue kita cari makan lah ya dulu sekitar hotel. Gila sih, jalan cuma 500 meter nyebrang komplek aja rasanya kayak udah kebakar satu badan, asli panas parah tau gak lo. Makanya gue gak bayangin orang-orang yang ada camping gitu ya, pada camping lo ada yang camping di venue gitu. Kayak mau ngejar artis-artis yang main jam 1 siang gitu sih, ya niat sih tapi ya gila juga sih. Nah hari kedua ini kita berangkat jam 4:30 sore. Sampai depan pintu masuk itu udah crowded parah sih, lebih ramai dari hari pertama. Gila sih. Nah ini sih belum begitu kelihatan ya. Kelihatannya sih kayak nggak panas ya, padahal ini panasnya edan-edanan tau gak lo. Gue bingung sama cowok-cowok yang pakai lengan buntung, padahal kadang suka nggak pakai baju, kuat banget sih. Gitu, iya. Oh ya, for your information, si Kenes juga kakinya lagi sakit waktu itu. Dia jatuh dan dia tetap nekat ke Coachella. Salut gue sama dia. Nah, seperti yang gue bilang tadi di entrance sudah mulai rame ya. Oh ya, satu hal yang seru banget ya, lo ke Coachella tuh, kenapa gue bilang festival terapi? Karena orang semua orang dandan banget gitu, dalam artian ya pengen kayak untuk foto-foto Instagram. Gila, lo liat tuh Coachella ada Beastie Boys, ada Red Hot Chili Peppers tahun berapa tuh ya? 2003 men. Wah gila, I wish I were there bro. Ada Coldplay juga, Nine Inch Nails. Sinting-sintingan banget sih. Line up-nya gue bilang dari yang paling gede sampai yang paling kecil nggak sama sekali mengecewakan tau gak? Sangat puas. Mereka juga memberikan semua setiap stage-nya itu terbaik ya, dari panggung, sound system-nya gila. Pecah banget, keren. Pecah dalam artian bagus ya, bukan pecah sembera, sorry. Gila. Tuh, dia tuh. Hot Since 82, Solomon. Solomon pecah juga sih. Tuh kayak dicek kalau lo mau minum alkohol, lo harus sana dulu tukerin sama lo liatin paspor lo, kalau enggak itu. Yo, what's up? Gue sekarang lagi ada di Coachella 2017. Gue gak mau banyak ngomong karena gue menikmatin line up-nya gokil-gokil banget. Ya gue liat sih dari tahun-tahun sebelumnya juga gila, tapi this is my first time being in Coachella, so I'm gonna enjoy it. Peace out. Yes, akhirnya kita masuk ke stage utama untuk lihat Two Door Cinema Club. Nah, seru banget nih. Ini hampir semua lagu yang gue tunggu dimainin sama dia. Seperti ada Undercover Martin lah, Something Good Can Work, Next Year, What You Know, pecah deh. Nah, lo nikmatin dulu aja ya. Oke, lu lihat sendiri nih sekarang udah mulai mau sunset. Saat yang paling gak tunggu sih sebenarnya, karena akhirnya mataharinya hilang. Ini dia Toys Shop. Ini menurut gue salah satu show spektakuler yang gue lihat selama di Coachella, bisa gue bilang. Gue gak berharap sekeren ini sih, karena maksud gue mind-blowing banget, men. Lo liat sendiri kan? Lighting-nya, lasernya, visualnya. Gila. Ini gue bener-bener lihat sampai habis nih setnya. Running to the Sea dan Purleno-nya kece banget dibawain. Set mereka dibawa dari ambience chill out ngawang sampai beat trip hop and went all the way ke deep bassline progressive trance gitu. Hmm.
Gila ya, vokal Jonali bikin kita kayak di dataran Eropa yang dingin diselimutin sama aurora, tau gak lo? Gila. Mereka main stay di BPM sekitar 125 sih ya. Tapi bassline sama melodinya Roy Shook itu seakan moving along with the crowd in the stage, super hype banget. Show terbaik gue di Coachella buat gue. Gila. Mega men. Kalau lo tau lagu ini gila banget kan, dibawain live man, pecah. Ya, DJ Snake. ya walaupun udah ya terlalu sering lihat dia kali ya. Cuman sih menurut gue nggak pernah rugi juga sih nggak kalau lihat ya. Asik. Ini ya brutal banget gitu ya menurut gue DJ Snake. Ya setnya playlistnya kayak ya kalau lu dengerin beberapa set DJ Snake sama sih. Yang kocak menurut gue dia lebih banyak MC ya daripada ke DJ nya kebanyakan 1, 2, 3, 4 everybody are you ready gitu-gitu terus ngomong mulu tau lo. Tapi gue gak tau ya kayak banyak DJ-DJ zaman sekarang kayak kebanyakan ngomong gak sih, apalagi pasti dia ngomong gitu ya.
Apa mungkin karena gue dulu basicnya anak house kali ya, jadi kayak nggak pernah ngomong gitu sama sekali kalau lagi main. Tapi jujur ini salah satu lagu yang gue suka banget. Ini pecah sih, ini pecah-pecah banget sih. Gue denger pertama kali lagu ini dari ada salah satu teman gue namanya Kentraka. Ini baru kelas. Gue nonton Break buat salah satu line up yang gue tunggu banget juga. Karena menurut gue dia bawain kali ini live juga, bukan DJ set aja. Ih keren. Gila men. Breakout is the one bro. Gila sih menurut gue. Ini adalah buat lo yang belum tahu Breakbot. Ini adalah salah satu band disco house menurut gue, electro funk, synth pop yang suasananya ceri banget ya. Ini lagu favorit gue nih, keren banget. Dan asiknya mereka tuh tampil dengan gaya kayak 70s dan 90s gitu. Ntar dulu deh, ini nonton dulu deh. Enak lagi. Mereka banyak bawain lagu-lagu yang gue tunggu sih. Ada Baby I'm Yours, My Toy, Fantasy, and Chelsea In. My favorite tuh, Chelsea In. Iya, ini dia Lady Gaga. Gue suka banget, cuman jujur gue badan gue udah capek banget sih. Jadi gue kayak gak full energi untuk nonton dia gitu. Dan bisa dibilang bahwa ini adalah salah satu ya stage yang paling rame pas Lady Gaga. Gue nontonnya aja di tengah gak nyampe. Lebih rame dari Travis Scott di hari pertama. Gila banget sih dia. Tapi gila ya, satu hal yang paling gue suka dari Lady Gaga, dia emang freak banget di stage. Tapi selalu ada momen sharing pribadi gitu men, di tengah-tengah performance dia. Kayak pas waktu gue lagi nonton Lady Gaga di Amsterdam gitu, buat lo yang bukan fans Lady Gaga aja, lo tuh bisa ngerasa deket sama dia. Karena di, ya tapi balik lagi, di antara freaknya dia tuh juga bisa curhat tentang pribadinya dia gitu. Keren sih. Gila, jauh banget ya gue ngambilnya. Kalau nggak ke depan nggak ada oksigen bro. Lady Gaga bawain lagu-lagu kayak John Wayne, Tennis, Born This Way, Telephone, Alejandro, Poker Face, Bad Romance, itu aja yang gue inget sih. Dan yang gue inget juga banyak banget apa namanya gay yang nonton. Banyak gitu yang nonton. Fansnya dia kayak rata-rata kayak gitu deh. Seru-seru. Oke guys, ini kayaknya hari kedua gua yang melelahkan ya. Melelahkan tapi puas banget. Bentar lagi juga gua mau cabut dulu balik ke hotel. Dan kita sambung lagi untuk di hari terakhir di Coachella. Lalu enjoy dulu deh. I closed my eyes and I played just about every club in this country and every country around the world that I could find. And then one day, I opened my eyes and y'all were standing right there.